Assalamualaikum, halo sahabat lambanginsider.com. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam liputan menarik dari portal lombokinsider.com. Kali ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke Gili Trawangan, pulau kecil yang berada di utara Pulau Lombok dan menjadi salah satu destinasi wisata andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yuk, tidak usah berlama-lama, mari kita simak liputan berikut ini. Bagi wisatawan pengagum wisata pantai, rasanya rugi kalau tidak ke Gili Trawangan. Soalnya pulau ini mempunyai pesona pantai yang sungguh indah. Bahkan, turis yang pernah ke Gili Trawangan menjuluki pulau dengan pasir putih ini sebagai pulau terindah di dunia. Gili Trawangan yang merupakan salah satu gugusan pulau kecil dari tiga gili, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, disingkat Gili Tramena, yang terletak di sebelah barat Pulau Lombok, adalah destinasi yang wajib dikunjungi wisatawan mancanegara setiap kali berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Alasannya, karena Gili Trawangan punya pesona pantai yang sungguh cantik, dengan air laut yang bening, pasir putih, juga kekayaan bawah laut yang sangat indah. Selain itu, fasilitas-fasilitas pariwisata yang tersedia cukup lengkap dan memenuhi standar internasional. Ya, Gili Trawangan merupakan pulau yang memiliki luas sekitar 7 km persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.000 jiwa. Memiliki hamparan pasir putih yang menawan dan juga pemandangan laut biru dan udara yang segar. Begitu juga potensi-potensi lain yang dimiliki pulau kecil ini sangat lengkap. Kegiatan yang cukup populer yang wajib dilakukan para wisatawan antara lain diving dan snorkeling. Pengunjung juga dapat bermain selancar, bermain kayak, atau melepas anak penyu ke laut bebas. Di sini juga tersedia tempat berlatih menunggang kuda dengan pemandu yang profesional, sehingga dijamin keamanan dan kenyamanan para pengguna jasa. Transportasi menuju Gili dari pusat kota Mataram juga tidak terlalu jauh. Dari Mataram menuju Pelabuhan Bangsal melalui jalur Senggigi dapat ditempuh lebih kurang 45 menit. Kemudian dari Pelabuhan Bangsal melanjutkan ke Gili Trawangan menggunakan kapal kecil yang ditempuh sekitar 20 menit saja. Nah, jika Anda berangkat dari Bandara Internasional Lombok di Tanah Awu Praya Lombok Tengah, Anda bisa langsung menggunakan taksi atau travel menuju Pelabuhan Bangsal dengan jarak tempuh lebih kurang 90 menit. Dalam kawasan Gili Trawangan, alat angkutan umum yang diperbolehkan itu hanya menggunakan sepeda dayung dan cidomu. Jadi cidomu ini adalah semacam andong di Pulau Jawa yang bisa disewa dengan bebas dan harganya sangat terjangkau. Selain itu, hotel sebagai sarana akomodasi para wisatawan cukup tersedia, mulai dari yang biasa sampai yang berstandar internasional dengan harga tertentu, disesuaikan dengan standar hotel. Makanan pun banyak pilihan, disesuaikan dengan selera para pengunjung. Ada seafood, fast food, dan juga makanan khas Nusantara. Demikian juga berbagai macam souvenir sebagai oleh-oleh untuk sanak keluarga dan para sahabat bisa Anda dapatkan dengan mudah dan harga yang sangat terjangkau. Nah, itulah beberapa informasi tentang Gili Trawangan sebagai destinasi unggulan NTB. Anda penasaran? Yuk, rame-rame kita ke Gili Trawangan, dijamin bakal menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Anda baru saja menyaksikan channel lombokinsider.com. Terima kasih, jangan lupa
like, subscribe, dan share.